tadi yang kita ikmi. Padahal semua proses yang menyangkut legalitas raja itu sudah kita lakukan. Saya sudah panggil saudara Musir, sudah panggil Leha, sudah panggil satu lagi pendiri radio pertama. Siapa nama itu? Besopi. Pertama lupa ya. Ya, yang tiga itu dan kita sudah buat surat tugas lah. 6 bulan sebelum itu mati, kita sudah kalau untuk di Riau sudah selesai semua. Ya, bukan baru, Infocom, pemerintah kota dan yang terkait itu sudah selesai izin-izinnya. Sampai di provinsi saya juga sudah berkomunikasi dengan KPID. KPID ya, namanya. KPID kan? KPID. Tinggal lagi Pak, ketika diproses mau diproses di Jakarta. Waktu itu saya di India, Pak, saya dapat WA dari Musir bahwa raja kita itu inalina juga. Ya, tapi kita tetap berusaha, Pak. Dan sudah datang ke apa tuh namanya? Yang pengawasi dari Balmon. Sudah jumpa dengan Balmon. Beliau akan sediakan satu nanti untuk kita, tapi tidak bisa lagi di sini, Pak. Siarannya tetap bisa di sini, tapi nanti pemancarnya itu ditaruh di perbatasan kota. Ketua, boleh ya. Pak, sebenarnya ini laporan, tapi ada informasi kemarin ketika saya kena tidak berbayar dan kemudian diambil, diserahkan ke apa, saya telepon orang apa, bisa tidak kita alihkan ke IKMI. Jadi memang biayanya sekitar 100 juta untuk narik itu lagi. Ya. Nanti tidak apa-apa, kalau 100 juta kan tidak apa-apa lagi. Ya. Insya Allah bisa kita carikan dulu. Nanti saya. Tapi beliau Palomar belum telepon saya, karena katanya, betul Palomar itu cuma kasih saya pula, Pak. Katanya kalau sudah ada izin yang keluar nanti saya langsung telepon Pak Ustadz ya. Ini memang ya 1 juta, kita 100-120 juta ya. Tapi kalau itu pun nanti tidak bisa kita dapatkan ya, maka nanti kita ambil nanti powernya ada di perbatasan ya, kemudian nanti syaratnya tetap di sini. Nah, itulah dan alternatif terakhir. Jadi kami mohon maaf ya, saya itu yang paling bertanggung jawab tentang ini. Tapi bukan tidak ada usaha Pak, usahanya sudah sangat sungguh-sungguh. Semua yang kita lakukan, biaya tidak ada masalah waktu itu Pak, yang kita lakukan, tetapi